di bagian mid atau garisnya di nomor no. Oh ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan kami dengan dilaksanakannya uji kompetensi ini, kita bisa meningkatkan kinerja para pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin. Ini bisa lebih meningkat seperti yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Sejauh ini gimana Pak kinerja sendiri? Sejauh ini kinerja memang sebagian ada yang masih belum maksimal. Jadi saya sebutkan belum maksimal. Artinya mereka bekerja cuma belum maksimal. Nah, sehingga kami laksanakanlah uji kompetensi ini sehingga terpetak nanti ada pejabat-pejabat di Eselon 2 yang misalnya tidak sesuai lagi di SKPD yang ditempati mereka, sehingga kalau sudah kita petakan mereka bisa kita geser. Tim pengujinya apa? Tim pengujinya dari Universitas Mangkurat, jadi ada psikolog dan lain sebagainya yang kami anggap kompeten di Kalimantan Selatan. Sistem merit yang dilaksanakan selama ini adalah dikasih kompetensi dilaksanakan di sini kan. Kemudian untuk teknis di PP 11 tahun 2017 itu memang ketika terjadi kekosongan dilakukan pengisian melalui uji kompetensi. Nah, inilah uji kompetensinya. Nah, memang seluruh hari ini diminta hadir itu untuk pemetaan, untuk diketahui yang satu ini potensinya di mana, yang satu di mana. Nah, ketika tahu kosong ini akan dikelas mengisi yang sesuai. Untuk jumlah tadi berapa? 23 orang yang hadir, 27 orang yang hadir dari 34 jumlah yang sehari yang menjabat jabatan eselon 2B. Untuk jumlah hari berapa? Silakan diisi nama, name. Nah, jadi secara jadwal memang 2 hari. Kan kita tidak bisa menduga nih apakah cukup 1 hari atau ternyata perlu tambah 1 hari lagi. Nah, secara jadwal kita 2 hari. Tapi kalau memang bisa di pelaksanaannya dengan lancar tanpa kendala pun bisa selesai 1 hari. Tapi jadwal bisa 2 hari. Untuk pengujinya sendiri kok dari mana? Kenapa? Pengujinya. Nah, ini asesor ada 4 orang, itu dari Universitas sama Mangkurat. Tempat-tempatnya lah. Dari Fakultas Kedokteran dari psikologi Fakultas Kedokteran. Kriteria Pak, kriteria yang ditekankan untuk penilaian apa Pak? Penilaian memang itu ranahnya penguji, kita serahkan mereka sebagai pihak independen. Nah, karena manasnya itu harus melalui potensi, maka mereka ini yang memang punya kapasitas sebagai penguji, kita serahkan aja di situ. Nah, nanti kan kita tinggal menunggu hasilnya untuk ditindaklanjuti selanjutnya.